Tauhid itu sebagaimana yang sudah diketahui tentu bagi yang ngaji. Diketahui. Dia adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan beribadah dan meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah, serta enggak cukup itu, serta al-bara'ah, berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah dan juga kepada orangnya yang nyembah-nyembah selain Allah. Maka Islam hakikatnya ini, agama para nabi dan rasul hakikatnya ini. Ada tiga poin. Satu, al-istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua, wal-inqiyadu lahu bita'ah. Yang ketiga, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu tiga poin seorang disebut muslim jika terpenuhi ini. Yaitu apa? Tunduk, pasrah kepada Allah dengan tauhid, tunduk dengan melaksanakan ketaatan sebagai konsekuensi tauhid, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Ada orang yang ibadah kepada Allah tapi tidak berlepas diri kepada kesyirikan, atau memuji-muji, menyanjung-nyanjung, tidak apa-apa, mereka juga ya insya Allah di jalan yang benar juga. Ini enggak benar dia bertauhid kepada Allah kalau orang mengatakan demikian. Ya. Taib.